Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Okay. Dalam video kali ini, saya akan share tentang satu kesilapan yang ramai pedagang online buat semasa dia close sale yang menyebabkan dia gagal untuk close sale. Okay. Satu kesilapan ini adalah anda tidak follow up pelanggan anda. Anda kena tahu 10 orang daripada pelanggan anda yang WhatsApp anda, hanya 2 akan buat pembelian dalam tempoh 24 jam. Yang selebihnya 3 ke 4 lagi yang WhatsApp anda tu, dia akan buat pembelian selepas anda follow up anda. Ramai peniaga online, dia belajar teknik close sale, dia buatlah strategi close sale tapi dia tak follow up. Akhirnya dia pergi lagi kelas B, kelas C, kelas D dan macam-macam kelas lagi lah. Dan still gagal follow up. Still gagal close sale. WhatsApp masuk banyak tapi gagal close sale. Kenapa? Sebab dia tak buat follow up. Dia hanya mengharapkan semata-mata close sale. Sebenarnya, kalau anda buat close sale, sekurang-kurangnya anda boleh close, kalau ada 10 WhatsApp masuk, at least anda boleh close 6 atau 7 lagi orang. Kena ingat, 10 WhatsApp yang masuk, hanya 2 yang akan buat pembelian dalam tempoh masa 24 jam. Yang selebihnya 3 hingga 4 lagi bakal pelanggan yang akan buat pembelian jika anda follow up mereka step by step. Follow up ni bukan kena buat sekali, 2 kali, tapi dia ada jadual berkali. Anda perlu buat, mungkin anda boleh tetapkan set selepas pelanggan dia, bila anda nak follow up. Mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi, dalam masa seminggu berapa kali follow up. Tapi nak follow up ada caranya. Kalau anda gagal follow up, anda akan menyebabkan pelanggan anda rasa macam annoying dan akhirnya mereka block anda dan anda gagal juga untuk close sale. Follow up satu. Kalau tak buat follow up, anda gagal, anda tak dapat gandakan sale anda, tak dapat gandakan jualan anda. Tapi kalau salah follow up pun gagal juga gagal dapatkan jualan sebab pelanggan tak suka dengan cara anda yang mungkin terlalu mendesak. Nak follow up ada caranya, anda perlu menjual tanpa menjual. Macam mana? Anda perlu belajar untuk follow up, belajar cara, mungkin share content, mungkin share teknik, mungkin follow up secara lembut. Anda kata pelanggan dah dapat nombor account, dah janji nak bayar malam ni tapi sampai esok pagi belum bayar. Macam mana nak follow up? Follow up secara lembut. Saya boleh bagi satu contoh lah. Anda kata anda terima satu pelanggan yang dah terima nombor account semua, dia janji nak bank in pagi ni, tapi sampai petang dia belum buat pembayaran. Mungkin anda boleh follow up esok, anda tanya sis, semalam sis ada tanya tentang produk ni. Hari ni kami nak buat pengepusan. Kalau sis dah buat pembayaran, boleh kami post sekali. Sis dah pembayaran, kalau dah buat, boleh bagi kami resit. Tanya salah satu contoh lah. Tapi, faham tak maksud saya? Macam ni kita nak tanya, anda kata, okay, pelanggan dah bayar, dah dapat duit kau, tapi macam nak tanya dia dah bayar ke tak? Tapi, tak nak nampak macam kita tanya sebab nak duit dia kan? Okay, kita follow lah secara lembut. Tapi, itu hanya contoh kalau bagi kes pelanggan dah dapat account, dia dah berminat dengan produk. Bagaimana dengan kes pelanggan yang dah harga, dia diam. Biasanya memang lepas tahu harga, diam. Klik-klik macam tu. Itu major case lah. Memang kebanyakan orang hadapi adalah orang PM, bila PM tanya, bila tanya harga, okay, kita bagi harga, dia senyap. Sampai lah bila. Okay, macam mana follow up? Macam mana pula dengan pelanggan yang dah berkenaan, esok-esok bayar, tapi tak bayar-bayar lagi. Macam mana kita nak follow up? Macam mana pula dengan pelanggan yang baru bagi detail produk, dia terus senyap? Macam mana nak follow up? Semua tu ada cara nak follow up. Bagaimana follow up secara lembut, menjual tanpa ibaratnya macam menjual tanpa buat pelanggan rasa seperti mereka sedang kita sedang menjual sesuatu kepada mereka. Jadi, saya nak sharekan. Tadi sebenarnya skrip yang saya dapat tu, saya dapat idea daripada buku ni, 50 tips close sale WhatsApp dan buku ni 30 idea follow up WhatsApp. Okay. Dalam buku ni saya paling suka buku ni sebab dalam ni ada 30 idea. Dalam buku ni, okay, ada 30 idea macam ni kita nak follow up pelanggan yang macam-macam kategori pelanggan lah, yang dah dapat harga tapi senyap, yang dah dapat nombor account tapi tak buat pembayaran, pelanggan yang baru dapat detail terus senyap. Okay, dalam ni ada 30 idea untuk follow up WhatsApp. Sangat penting buku ni sebab saya katakan tadi, anda dah keluarkan kos iklan, dah berjaya dapat banyak WhatsApp, tapi ingat, hanya 2 daripada 10 orang akan membuat pembelian dalam masa 24 jam. Yang selebihnya, anda kena follow up. Sebab tu saya cadangkan anda dapatkan buku ini, 30 idea follow up WhatsApp ni, supaya anda ada tahu macam mana nak, ada idea macam mana nak follow up pelanggan anda. Dan dalam ni ada share jadual-jadual hari keberapa perlu follow up, apa yang anda perlu buat kalau pelanggan senyap, buat apa. Okay, dalam ni ada. Dan dalam buku ni pula saya dapat, dalam ni ada panduan tips yang berharga tentang macam mana strategi nak close sale WhatsApp. Dan dalam ni pula ada teknik dan strategi close sale WhatsApp. Okay, buku ni ditulis oleh sahabat saya, Tuan Amir Faisal. Okay, 3 buku ni
boleh anda boleh dapatkan tiga buku ni sebagai dia compile dalam satu package, itu package buku Crossfit WhatsApp. Okey. Package ni sahabat saya Tuan Amir Faisal buat, dalam ni ada panduan strategi macam mana nak close sale, semua idea, tips dan bagaimana nak follow up. Dan saya sarankan anda untuk kalau anda nak gandakan, serius nak gandakan jualan anda bulan ni juga, saya sarankan anda dapat bukan package lengkap close sale WhatsApp ni. Macam mana dapatkan? Anda rujuk pada link di bawah ni. Okey, di bawah channel YouTube saya, ataupun kalau anda tengok video ni di website saya, anda boleh tengok link di bawah ni. Link yang saya letakkan di bawah ni, ada satu button saya letakkan di website saya. Okey, kalau anda tengok video ni di apa ni, di Facebook, anda boleh check pada di atas. Saya ada attachkan sekali link. Ataupun anda boleh klik je terus iklan ni dan anda akan dibawa kepada satu page. Kalau anda berminat, dapatkan. Tapi saya memang sarankan dapatkan buku ni sebab memang ramai peniaga online yang menghadapi masalah kursi, dan buku ni telah dijual lebih kurang secara puratanya 150 unit sehari. Maksudnya memang ramai peniaga online dah dapatkan buku ni, dan sepanjang Tuan Amir Faisal jual buku ni dah 1500 peniaga online dapatkan dan amalkan segala tips dan ilmu yang diajarkan di dalam ni. Dan memang banyak testimoni-testimoni yang berkesan yang berjaya gandakan jualan hasil daripada amalkan apa yang Tuan Amir Faisal share dalam buku ni. Saya sarankan anda klik button di bawah ni sekarang, ataupun anda check description di bahagian YouTube, atau kalau anda tengok video ni di Facebook, klik saja link pada video ni. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.